pada kesempatan kali ini saya akan belajar lagi coding pada Grasshopper. Level selanjutnya yaitu if statement. Pada if statement di sini berisi tentang penyeleksian kondisi atau pernyataan kondisi. Ini kita harus menggunakan if statement dan the equality operator dengan tanda sama dengan yang 3 kali itu ya. Kemudian if the test inside the parenthesis dalam kurung itu adalah benar, maka kode yang di dalam block bracket runs akan berjalan. Contohnya if x sama dengan 2 di sini kita membuat atau menambah add draw box ya. Kita disuruh menambahkan add draw box blue. If color blue, draw boxnya diambil tadi adalah tanda kurung ya, bukan yang kurung kurawa tadi. Oke, okay. You created an if statement and use the equal to operator. Sudah menambahkan add draw box ya pada if statement. Jadi jika warnanya biru, maka draw boxnya juga biru. Jadi dia equal ya, sama. Oke. Okay. Flip a coin. How did you heard about Grasshopper? Okay. Kita klik flip a coin. Okay, pada flip a coin di sini kita kode di sini par answer pakai pick random, head, kemudian pakai tails di sini. Kalau heads, throw boxnya GWG atau green white green, green 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 white green. Nah di sini kita head juga ya disuruh ya membuat, oh tidak, maksudnya yang tails. Coba kita buat yang tails. Draw box, terus string, kita ketik green 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 white green green green. Kita coba di sini. Kita disuruh mencari 3 hal yang berbeda ya. Create a hint to guess ya. Ada sesuatu yang tersembunyi, kita harus tebak between 3 different seal. Kita ketik di sini if peer, kemudian kita samakan seperti yang di sini ya.
What's the weather? Oke ya, di sini kita disuruh menebak yang mana kira-kira akan menjadi hasilnya, quote print outnya. Misalnya far today weather sama dengan rainy, far tomorrow weather sama dengan cloudy, if tomorrow weather rainy, printnya bring an umbrella, if today weather rainy, printnya maybe the sun will come out, yang tepatnya adalah bring an umbrella ya, karena if-nya sama-sama rainy, maka printnya harusnya umbrella, dan itu benar ya, equal to rainy. String bring an umbrella grid printed out. Okay, continue. Which banana? Which pair of value would let the code print? Let's make banana bread. Yang mana yang hasilnya akan menampilkan let's make banana bread. Far banana, far number banana. If bananas tidak sama dengan green, if number bananas lebih dari 5, printnya let's make banana bread. Oke, sampai di sini dulu untuk yang bagian if condition. Selanjutnya ini yaitu untuk topik is operator. Topik is operator itu untuk next topik ya. Okay.